hari ini bagian dari proses diseminasi dalam kegiatan analis strategi kebijakan terkait dengan merek. Bagaimana kemudian pelaksanaan merek, kebijakan terkait dengan pendaftaran merek yang sudah digariskan oleh Kementerian Hukum dan HAM, itu secara manfaat bisa dirasakan oleh wilayah. Terutama karena kami di Bali, maka kami mengambil lokus kegiatan untuk UMKM di Bali. Kami berharap kegiatan hari ini bisa mencakup semua kalangan, bisa bermanfaat bagi semua pihak, sehingga akan bisa melengkapi terkait dengan kebijakan untuk pendaftaran merek untuk UMKM. Tentang pendaftaran merek, bagi optimalisasi pendaftaran merek untuk meningkatkan investasi dan daya saing bagi UMKM.